Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Dr. Mahathir dakwa Najib mungkin mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak menolak Datuk Seri Najib Razak mungkin cuba mendapatkan pengampunan penuh tanpa masuk penjara walaupun sudah disabitkan dengan hukuman berhubung jenayah dilakukan bekas Perdana Menteri. Pengerusi pejuang itu mendakwa Najib sebenarnya masih mahu bertanding dalam PRU untuk menjadi PM semula walaupun sudah disabitkan bersalah di mahkamah berhubung kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang sedang dibicarakan atas puluhan pertuduhan jenayah ketika ini. Saya tidak fikir Najib menggemari idea untuk masuk penjara, dia mahu diampunkan tanpa masuk penjara. Sudah tentu hanya yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billahsyah yang boleh memaafkannya, katanya dalam siaran di Facebook rasminya pada Kamis. Jelas Dr. Mahathir yang juga ahli Parlimen Langkawi itu lagi, Mahkamah Persekutuan akan mendengar rayuan berhubung perkara berkenaan sebelum keputusan dibuat. Jika dapatan tidak sebulat suara, kemungkinan pengampunan akan diberikan. Ini adalah hasrat orang rasuah yang percaya bahwa kerajaan yang rasuah akan bertolak ansur dengan rasuah mereka, ujarnya.